Sinyal kuat dari Ole Romeni bakal jadi pemain keturunan yang dinaturalisasi selanjutnya. Baru-baru ini muncul tanda kalau Ole Romeni nggak lama lagi bakal dikenalkan sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ole Romeni adalah seorang pemain yang tumbuh besar di Belanda. Sejauh ini dia menghabiskan karirnya di klub NEC Nijmegen, FC Emmen, dan juga sekarang di FC Utrecht. Rumor Ole Romeni akan dinaturalisasi diketahui dari IG story akun Ikiawan7. Akun ini memang sering membocorkan pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Bahkan pemilik akun ini juga dekat dengan PSSI. Bahkan akun Ikiawan7 ini juga yang pertama kali mengabarkan kalau Ragnar Oratmangun akan diproses naturalisasi.